Kabar menghebohkan datang dari Lucinta Luna. Pasalnya, belum lama ini ia memutuskan untuk melakukan operasi plastik lagi. Padahal sebelumnya ia diketahui sudah sering melakukan beberapa prosedur bedah plastik. Mulai dari wajah, rahang, jakun, tulang ekor, dan bagian tubuh lainnya. Terbaru, selebriti berusia 33 tahun itu kembali melakukan operasi plastik pada hidungnya. Bahkan, ini adalah kali ketiganya menjalani bedah hidung. Lucinta Luna mengaku kesal karena bentuk hidung sebelumnya sering disebut aneh oleh netizen. Bahkan, banyak yang menganggapnya mirip tokoh kartun Pinocchio. Tak terima, ia pun langsung terbang ke Thailand demi menjalani operasi lagi. Kini Lucinta sudah menyelesaikan prosedur oplas tersebut dan kembali aktif menjalani kegiatannya. Ia lantas memamerkan hidung barunya yang masih diperban. Meski begitu, sosok yang kerap dipanggil Ratu ini tampak semakin percaya diri dan menyebut dirinya mirip Lisa Blackpink. Kendati Lucinta Luna percaya diri dengan hasil operasinya, namun banyak warganet yang justru khawatir. Mereka mengaku ngilu melihat Lucinta yang tak kapok-kapoknya melakukan bedah plastik. Ada pula yang menyebut Lucinta sudah cantik sehingga tak perlu melakukan oplas lagi, lantaran dianggap sama saja dengan menyakiti diri sendiri. Sementara itu, tak sedikit pula yang menghujat dan menyebut wajahnya malah jadi semakin aneh. Walaupun demikian, Lucinta Luna mengaku tak peduli dengan omongan netizen dan lebih memilih untuk mempercantik dirinya.